Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik berdiri ni. Ada tiga benda yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Untuk tuan-tuan dapat manfaat insya-Allah. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan miskin orang-orang yang bersedekah. Tidak akan mengurangkan harta orang-orang yang bersedekah. Ini nombor satu. Nombor dua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memaafkan orang lain, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada dia. Dan yang ketiganya, Rasulullah kata, sesiapa yang tawaduk, Allah Ta'ala akan mengangkat permintaan dia, mengangkat darjat dia. Jadi tiga benda ni tuan-tuan simpan elok-elok. Sebab banyak peniaga-peniaga datang jumpa saya minta macam mana petua nak murah rezeki. Semalam ada satu perempuan datang dari Johor datang ke rumah saya. Hanya nak tanya ustaz macam mana nak keluar daripada masalah hutang. Masalah hutang, dia kata ustaz, pagi semalam datang. Macam mana nak selesaikan saya ni hutang banyak. Saya kata sabar lu kak, saya pun hutang juga nak sembahyang Jumaat ni. Akak datang waktu orang nak sembahyang Jumaat. 12:30 orang nak keluar rumah, dia sibuk datang tanya macam mana hutang banyak, hutang banyak, hutang banyak. Ada orang mengadu tentang masalah, ustaz, macam mana nak selesai masalah yang berkaitan dengan rezeki. Berniaga tak jalan. Untung hari ni, satu hari untung, 5 hari pula rugi. Macam-macam petua saya dah buat, tapi taknya ustaz, ish, pening kepala. Ada satu makcik tu datang jumpa saya. Dia kata dia berniaga satu malam 4 pelas nasi. 4 pelas nasi tu, 4 tong nasi. Habis nasi lemak. Dia sewa dekat kaki lima kedai. Dia sewa dekat kaki lima kedai Cina. Restoran Cina. Sebelah dia tu dia buat nasi lemak. Dia kata satu malam dia boleh habis 4 tong nasi lemak. Kemudian dia kata, lepas itu datang satu orang berniaga pula nasi lemak dekat tempat yang sama. Dia kata orang tak nampak gerai dia, orang tak nampak tong dia. Daripada 4 tinggal 2 tong. Dia minta datang, dia kata, ustaz boleh tak tolong bagi dekat saya petua macam mana nak bagi laris perniagaan. Saya kata ambil pen, ambil kertas, tulis. Saya kata baca ketika buka kedai, baca ketika tutup kedai, selalu amalkan surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Dia pun tulis. 2 bulan lepas tu dia datang balik, dia kata, ustaz, lepas dia amalkan ayat tu memang laris. Orang nampak gerai dia, orang nampak kedai dia. Sebelum ni orang tak nampak. Saya katalah, akak orang tak nampak sebab akak ni gelap, lampu mana nampak orang. Dia kata lepas amal, laku balik kedai dia, gerai dia 4 tong balik habis. Masalah dia ustaz, ada lagi satu pula peniaga menjual nasi lemak yang sama juga ustaz, dah 3 gerai. Ah, sudah. Apa lagi akak nak? Ustaz bagilah petua macam mana nak bagi laris perniagaan akak. Ambil pen, ambil kertas. Dia pun tulis. Ah, tulis. Masak lauk sedap-sedap, insya-Allah orang datang. Itulah petua dia. Engkau jampi serapah macam mana pun lauk tak sedap, siapa nak datang? Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut salah satu petua nak dapat rezeki, salah satu petua nak murah rezeki, salah satu petua bagaimana kita boleh dapat rezeki yang bagus. Nombor satu kata Rasulullah, jawapannya ialah sedekah. Ini petua yang sangat bagus tuan-tuan. Bila kita ber... Ui, seronoknya ada tong drum. Masya Allah. Kalau saya ada masa, saya pun nak naik tong drum, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nombor satu ialah sedekah. Baik, sedekah ada berapa jenis? Pertama, sedekah yang dipanggil senyuman. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah.
Bila kita senyum pada orang lain, bermanis muka kepada orang lain, Allah Ta'ala, Nabi Muhammad kata itu adalah sedekah. Jadi abang-abang yang berniaga, nombor satu sedekah yang tak keluar untung, tak keluar modal, ialah senyum. Tak ada siapa nak masuk gerai kita kalau masam mencuka. Berapa ringgit sebungkus nasi bihun sup ni bro? Kau buta. Tak nampak, 3.50 ringgit. Cakap pula kau buta, bodoh. Tuan-tuan, di bakarnya gerai bihun sup kita tau. Nombor satu, dia suruh kita senyum. Sebab tu tuan-tuan kena senyum, kena senyum. Bila senyum itu merupakan sedekah. Muka jadi awet muda, muka jadi sihat. Sebab hari ni orang sayang pada muka. Semua orang hari ni sayang pada muka. Nak tidur malam bubuh timun. Akak-akak ni bubuh timun sini, timun sini. Nak tidur malam. Datang suami bawa sos. Habis dibalonnya timun. Ada orang yang bubuh putih telur. Macam-macam pantang pula. Tak boleh ni, tak boleh ni sebab putih telur. Nak bagi tegak. Ada yang bagi krim. Cerah muka ni. Tangan gelap, tangan muka cerah. Entah. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Sebab dia nak jaga muka kan begini. Astagfirullahalazim. Macam-macam lah tuan-tuan. Eh? Orang nak jaga muka. Nak jaga muka senang. Banyakkan senyum. Ada abang kita ni. Masya Allah. Baru saya nampak. Cik Abun ke apa ke? La ilaha illallah. Eh, sahabat lama saya ni. Abun kita ni. Uncle Abun kita ni. Okay. Saya ni. Semua benda yang lintas depan saya. Semua saya tegur tuan-tuan. Tuan drum lintas pun saya tegur. Abun pun saya tegur. Ni ada anak dara 3 orang lalu pun saya tegur tuan-tuan. Yang saya tak tegur, jentu. Lantaklah dia. Jentu tu apa ustaz? Janda tu tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua tuan-tuan, sedekah yang kedua, kita panggil wakaf. Kita panggil sebagai wakaf. Bila kita wakaf, 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 ini orang kaya. Sebab pahala kita berjalan walaupun kita dah meninggal, pahala masih lagi dapat walaupun dah mati dah tuan-tuan. Dah meninggal 100, 200, dia meninggal 20 tahun yang lepas. Tetapi masjid masih tersergam. Tanah masih lagi dijadikan sebagai tanah wakaf buat perkuburan orang-orang Islam. Buat surau, buat sekolah, macam-macam yang kita buat. Orang ini adalah orang yang mendapatkan satu pahala yang berpanjangan kepada kita. Yang ketiga, sedekah juga termasuk sedekah wajib, iaitu zakat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan gantikan kita, melipat gandakan harta kita dengan zakat. Jangan kita kata aku kerja teruk-teruk kena bayar zakat. Aku berniaga teruk-teruk kena bayar zakat. Aku punya pulun kena bayar zakat. Tuan-tuan, di dalam harta kita itu ada bahagian orang lain. Kita kena bagi bahagian itu. Dan Allah Ta'ala kata, aku akan gantikan yang lain daripada apa yang telah kita keluarkan. Jangan takut tuan-tuan. Saya nama apa? Nama saya Muhammad Kazim bin Ilyas. Siapa saya? Saya penceramah. Boleh pakai tak? Kadang boleh pakai, kadang tak boleh pakai. Kadang cakap betul, kadang auta je. Sebab apa? Sebab saya manusia biasa. Nama saya pun Muhammad Kazim bin Ilyas. Tuan-tuan nak pakai cakap saya, pakai. Tak nak pakai, sudah. Tetapi yang bercakap bahawa Allah akan bagi rezeki kepada kita kalau kita bersedekah, bukan Muhammad Kazim bin Ilyas yang kata kita akan dapat rezeki yang lain. Namanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang benar. Nabi Muhammad siddiq, benar. Dia berbeza dengan kita. Kita siddiq juga. Siddiq segaraga.
Kejap betul, kejap tak betul. Bila Nabi Muhammad cakap, mesti betul. Nabi Muhammad kata, tidak akan berkurang harta kalau kita bersedekah. Tuhan tambah lagi rezeki. Tuhan datangkan ikut lain. Ustaz, ustaz kata kalau sedekah, Tuhan tambah rezeki. Saya selalu sedekah, Tuhan tak tambah pun rezeki saya. Gaji saya tetap RM2,500. Tak ada naik-naik pun ustaz. Memang gaji awak tak naik, tapi Allah bagi kurangkan kos. Tak faham ustaz? Allah bagi pada awak 4 orang anak yang baik-baik semua. Anak yang sehat, anak yang tak melawan cakap, anak yang tak isap dada, anak yang tak berpenyakit, anak yang baik. 4-4 orang anak awak semua baik-baik. Anak yang soleh, anak yang soleha, berapa banyak jimat duit awak. Bayangkan kalau 4-4 anak awak ni isap okok. Perempuan 2 pun isap okok, yang laki pun isap okok. Tiap-tiap hari minta duit daripada awak, gaji yang awak dapat, rezeki yang awak dapat, bagi kat dia orang. Itu belum lagi anak minum air ketum, minum cakoroi, hisap dadah. Berapa banyak pula duit awak nak jamin di balai polis, nak hantar dekat pusat perubatan. Banyak. Allah Ta'ala bagi rezeki bukan dalam bentuk duit semata-mata. Allah Ta'ala bagi rezeki anak yang baik, mak bapak yang baik, isteri yang baik, suami yang baik, jiran yang baik, kereta yang baik, persekitaran, taman yang baik. Dengan sebab itu tuan-tuan, hidup kita jadi baik. Banyak orang dia tak perasan jiran yang baik itu adalah rezeki. Mak bapak mertua yang baik itu adalah rezeki. Dia tak ingat bahawa kenderaan yang baik yang jarang rosak, rezeki. Tuan-tuan, kadang-kadang kereta kita rosak lagi banyak daripada kita makan. Bayar bulan, rosak lagi. Tayar pancit, tak boleh pakai, tukar tayar baru. Itu orang langgar di belakang, nampak luar di luarnya kita. Masuk workshop. Bila masuk workshop, seminggu ketuk lain. Ghostan reverse daripada workshop, orang langgar pula. Masuk balik dalam kereta. Apa yang malang nasi aku ni? Suami menung kereta rosak. Isteri kata itulah awak. Orang cakap tak nak dengar, diamlah. Aku dah tengok Pia ni. Aku nak tengok Pia dengan Atif. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Ada pula hantu nama apa tu perempuan tu. Aku nak tengok Pia dengan Atif. Jangan sibuk lah. Awak tu, dengar nasihat tak nak, cakap tak nak dengar. Orang dah cakap jangan beli kereta second hand, rosak tak berhenti. Awak nak beli juga. Sebab rosak tak berhentilah abang beli. Kereta lain kalau rosak berhenti. Kereta abang kalau rosak tak berhenti. Tuan-tuan faham tak? Rosak tak berhenti. Rosak pun jalan terus tuan-tuan. Ha, ini bahasa suami ni. Jadi kalau tuan-tuan nak bagaimana Allah Ta'ala bagi rezeki, sedekah. Ni kadang-kadang peniaga ni, ya Allah, bukan di sinilah, di Afrika ni. Ya Allah, rambutan sekilo timbang. Lebihlah pula, buat keluar balik. Kuranglah pula, letak balik. Lebihlah pula. Lala dia ambil sebiji, dia potong 2. Pak. Separuh bubuh. Ha, baru cukup. Agak-agak nak datang lagi nak kita beli buah rambutan dia. Tobatlah hom, tak datang. Cubalah ambil segenggam, saya sedekah untuk awak. Ambil segenggam kacang rebus, saya sedekah untuk budak anak awak, kesian anak awak ni. Anak baru 5 tahun lah, pakcik sedekah. Berjalan cari aiskrim pula, Milo kepal ke apa. Anak tu cakap, mama, pakcik tu baik kan? Baik. Baik dari mana? Yang mana faham-faham, faham sudah. Kadang-kadang budaya sedekah tidak ada.
Jadi tuan-tuan, jom. Kalau tuan-tuan nak harta tuan-tuan meningkat, nak dapat anak yang baik, nak dapat jiran yang bagus, nak dapat kesihatan yang bagus, nak dapat rezeki yang bagus, nak dapat harta yang melimpah, jawapannya ialah sedekah. Nombor satu. Nombor dua. Nabi sebut apa? Nabi kata kepada kita satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut supaya kita jadi. Apa dia? Wal afina 'anil nas. Memberikan kemaafan kepada manusia yang lain. Jadi agak-agak abang tu yang panas tepi jalan tu, mai duduk depan ni abang. Insya-Allah bawa kerusi ni abang mai depan ni. Boleh lagi duduk kat depan. Cuma tengkoklah. Lengoh sikit begitu. Balikkan ambil tiger balm purut. Panas tu tepi jalan tu, mai depan sini mai. Insya-Allah. YB tak marah, rakyat didahulukan insya-Allah. Baik. Wa ma rafa'ahu Allah ayyafu rajulan ayyafu illa 'izzah. Nabi sebut dan tidak diangkat orang-orang yang memaafkan orang lain melainkan Allah Ta'ala akan naikkan darjat dia. Izzah maksudnya apa? Kemuliaan. Cita-cita nombor satu kita ialah kaya. Banyak orang di sini yang nak jadi kaya. Sampai buat lagu, kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Kita ada keinginan nak jadi kaya. Sekarang Rasulullah sebut, petua nak jadi kaya. Yang kedua, keinginan manusia apa? Kemuliaan. Manusia dia teringin kalau boleh dia jadi mulia. Mulia dengan apa? Ada mulia dengan gelaran. Bila dapat gelaran ini, baru mulia. Tak ada, tak ada mulia, kata dia. Ada orang yang sanggup beli lagi gelaran. Janji orang panggil dengan kemuliaan. Ada orang yang nak jadi mulia, tuan-tuan. Diletaknya macam-macam benda kat kereta dia. Supaya orang nampak, oi, dia ni mulia. Ada orang yang letakkan kemuliaan bagi pahaman dia ialah pangkat. Kuasa. Yang itu kemuliaan. Maka cari jalan macam mana aku boleh dapat pangkat dan kekuasaan. Ni cerita cerita musang apa nama ahli nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang. Kan ada soalan Haji Bakhil pada P. Ramli tu. Ada satu masalah. Di manakah kekuatan Datuk Hang Tua? Di tenaganya kah, kata dia? Di kerisnya kah, kata dia? Tu Haji Bakhil. P. Ramli cakap, kekuatan Datuk Hang Tuah bukan di keris dan tenaganya. Di mana? Pada huruf Ta. Itu cerita kekuatan Hang Tuah pada huruf Ta. Ta waw aliha tuah. Kalau bawa aliha jadi Hang Buah. Tak ada siapa nak hormat Hang Buah. Manusia dia meletakkan kemuliaan dia kadang-kadang pada pangkat. Hilang pangkat, hilang kemuliaan. Sebab tu manusia takkan jemu dengan pangkat. Dah bertongkat pun masih nak pangkat. Sebab dia faham itu adalah kemuliaan pada dia. Ada setengah orang faham kemuliaan ialah dengan ilmu. Lagi banyak gelaran di hadapan, di belakang, lagi mulia bagi dia. Kalau tak ada doktor, kalau tak ada apa benda ni, belum, 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 belum. Nabi sebut senang je. Tuan-tuan nak kemuliaan, Nabi sebut senang je. Tak perlu pangkat, tak perlu harta, tak perlu gelaran, tak perlu, tak perlu, tak perlu. Rasulullah sebut kepada kita, kalau kamu nak kemuliaan, yang betul-betul kemuliaan, yang datang daripada Allah, satu aja. Apa dia? Memaafkan orang lain. Yang ni kemuliaan yang betul. Manusia boleh beli kemuliaan. Tengok budak muda ni, ai, baru 22 dah dapat gelaran, beli. Bunyi pun beli. Siapa hormat dia? Dia pun tak seronok pakai, umur 22 dapat dah. Orang tahu, beli pak ni. Kalau jadi orang yang berpangkat pun,
Kalau orang tak suka dengan dia, tuan-tuan, letak banner tepi tu, orang bubuh taring dua ni. Kemuliaan dari manusia tak sempurna. Sebab tu saya kata tadi, yang kita nak ialah kemuliaan daripada Allah.